jadi suami dari penyanyi Syahrini. Treino Barat dapat permintaan izin dari seseorang yang ingin memegangi tangan Inces. Sebelum kita lanjut, yang belum subscribe, silahkan subscribe dulu. Dan jangan lupa mengaktifkan tanda lonceng di bawah. Agar Anda tidak ketinggalan berita-berita terbaru dari kami. Oke, kita lanjut. Peristiwa tersebut juga disaksikan oleh Hai Syahrini, adik kandung sekaligus manajer yang selalu setia mendampingi Syahrini. Kepulangan Syahrini dan Treino Barat ke Indonesia memang sudah lama dinanti tak hanya oleh anggota keluarga melainkan juga sahabat terdekat Inces. Alhasil untuk melepaskan rindu, Inces pun secara bergantian menjamu para sahabat untuk makan dan bertemu dengan dirinya. Mulai dari rekan sesama selebritis, pengusaha, hingga desainer ternama beberapa kali terlihat menerima jamuan dari Syahrini untuk makan bersama di restoran mewah milik Treino Barat. Tak cukup hanya saling bertemu, rupanya ada salah satu sahabat Inces yang sampai ingin menggenggam tangan wanita berusia 41 tahun tersebut. Demi menghormati Treino Barat, dilansir melalui unggahan story yang dibagikan Syahrini di akun Instagram pribadinya Jumat tanggal 18 Juni tahun 2022, sahabat Inces tersebut sampai rela meminta izin kepada Treino Barat. Adapun sosok yang dimaksud adalah Visanti Khan, sahabat Inces asal Malaysia yang beberapa hari belakangan sedang berada di Jakarta. Sudah sangat merindukan Inces, Visanti Khan terlihat menggenggam erat tangan Syahrini di tengah momen makan malam mereka. "Permisi Pak RB, kita nak pegang tangan kakak kita at Princess Syahrini tagar Twinyui My Soul Sister," tulisnya. Selain Visanti Khan, Ai Syahrini juga turut hadir dalam momen makan malam mereka tersebut. Selain sahabat, Inces juga sudah menganggap Visanti Khan sebagai adiknya sendiri tak kalah dari Ai Syahrini. Fakta ini diungkap Syahrini lewat unggahan foto di akun Instagram pribadinya, Selasa, tanggal 14 Juni tahun 2022. Sudah, enak gila. Malaysia. Oh, cantik. Oh. Bagaimana menurut Anda? Silahkan tinggalkan komentar di bawah. Tapi yang belum subscribe, jangan lupa subscribe dulu. Dan jangan lupa mengaktifkan tanda lonceng, agar Anda tidak ketinggalan berita.